apa ya? Iki nganu guys, meh jalan-jalan pagi di Jogja. Karo jajar action camp. Action camp Anyaran. Tapi ketemu enggak ya iki suarane ya? Tapi kok ngantri akeh banget guys. Aduh, cari cari ambil duit dulu guys. Kita berangkat beli pertama 5.000 lah guys. Nanti bakulnya rawono guys. Rp5.000 terima kasih. Guys, masih melanjutkan perjalanan. Jogja guys, yang pasti masih di Jogja ini. Masuk ke Jalan Kabupaten. Ini kita buater. Masih di Jalan Kabupaten. Ya aku mau pergi ke Turi Sleman. Mau pergi ke Turi Sleman. Ya seperti ini di Jogja ini guys. Ini hari Minggu. Hari Minggu tapi ini masih musim PSBB. Jadi anu sepi. Sepi sekali ini di Jogja. Ini aku mau ke Turi guys. Lewat Jalan Kabupaten. Di Jalan Kabupaten ini kalian bisa menemukan berbagai makanan. Ini ada Bungo Palu alias nasi padang Bungo Palu. Dan ini sampai di perempatan Ringin yang terkenal dengan sebutan perempatan Ringin. Ini perempatannya dan Ringinnya itu guys ada di tengah. Kita lurus saja. Kita buanter kan guys. Ini aku belum makan, mau cari makan dulu. Gimana ini ada angkringan? Ya di Jogja itu ada yang namanya angkringan guys. Angkringan itu warung kecil khusus buat makan.
kita. Nah ini di perempatan Selokan Mataram. Ya enggak perempatan sih, ya yuk perempatan sih. Di kanan dan kiri udah Selokan Mataram guys. Dan ini aku lagi cari makan. Di mana ya? Enggak ada yang buka ini angkringan ini, gimana ini? Ini masih musim PPKM guys, alias PSBB. Pembatasan semuanya pokoknya ini. Di tempat kalian gimana ini? Di sini cuaca ini apa situasi di sini ya seperti ini, sepi. Biasanya ini ramai guys. Ini mana yang ringan yang buka ya? Kok nggak ada ini? Makan apa ini aku? Ini bangso ringrut atau bangso hutan ini guys. Ya, coba berhenti. Ini bangso UTE. Di sini kalian bisa menemukan ada yang pasti penjual koran, guys. Ini setiap pagi sampai siang berjualan koran, masih ada ambulan. Oke, hati-hati, Pak. Selamat jalan. Ini tadi bakal koran. Kasihan ini dari pagi sampai siang kalau enggak laku ya mau gimana. Selamat berjuang, Pak. Selamat bekerja, semangat. Ini anu guys, naik ke sana arah Purworejo, ke sana arah Solo. Aku mau lurus karena aku mau ke mana? Ke mana aja deh. Nah, yang penting jalan-jalan. Oke, lampu hijau, jalan berangkat. Nah, ini masih di Jalan Kabupaten. Ini sepanjang jalan tadi sampai ke sini masih Jalan Kabupaten, guys. Di sini belum ada angkringan yang buka. Ini gimana ini, guys? Ngeleh. Nanti ya ini info nih bakul panganan sing wis buka. Nyong pencot, ye. Mana ya, nggak ada ya guys. Tadi ngerim, wah kaget aku guys. Si kari ngerim mendadak, aduh. Yang jadi juga ngerim mendadak. Masih memasuki bangso lagi. Bangso nanti ya, ini jenengnya orang ngerti aku guys. Arti aku iki pokoke waton mlaku ae mung tekan ngendi kok kan bang ijo ngono ndi ra ijo-ijo iki. Ini anakku mau ke arah Dunggung ya. Dunggung itu lurus kalau kanan Jalan Magelang. Ini ijo berangkat, kita lurus. Masih mencari angkringan ya buka, ini ternyata tidak ada ini. Wah gimana guys. Wah ini gondek ini apa guys, di spot perjalanan di sini apa ini, ada soalnya ada anu lagi loh guys, pohon-pohon yang di pinggir-pinggir ini loh apa. Ini aku belum dapat angkringan, ini gimana ini?
ini suasa enaknya di desa ini, akeh wit-witan, akeh sawah, mantap tenan. Ini masih di area Sleman, Yogyakarta. Si anu mencari angkringan najer ramon buka ini ya lor madano pagi aku gak ada angkringan yang buka di mana lor. Tutup kabeh apa karena PSBB terus tutup ya guys, gak tahu juga ini mau makan apa aku. Yang keringan itu ya, oh iya ini ada ini, tetap berhenti saja nak ke angkringan. Perjalanan dan masih perjalanan jauh ini. Ini aku tadi bar madang neng angkringan loh, seneng mau angkringan. Di orang madang sih lagi tuku, jadi ngoleh madang neng lokasi loh, neng tempat tujuan. Ini masih OTW alon-alon. Nah ini di ngerti ya, nek lurus nenggung kanan jalan Magelang, ini aku belok kiri. Ini ada jalan kecil, aku belok sini. Oke mantap. Lewat lagi ngeparkir.